Wah, wow, udah lebih sakit juga nih ya. Karena levelnya udah tinggi, coy. Kakek lawan cucu. Siap. Sama-sama buka segel, mukanya dicoret, anjir. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Nandul Gamer Santai No Game No Life cuy ya. Masih di Ninja Heroes New Era lagi cuy. Dan di video kali ini gue bakal lihat perkembangan dari akun gue ya, yang ada di server 4, yaitu akun untuk challenge cuy. Nih gue pengen lihat nih perkembangan akun gue di server 4 nih, tanpa triple S cuy ya. Kalau kalian pengen tahu nih, gak ada triple S triple S-an gue cuy. Tapi di sini di server 4 udah pada banyak yang dapat triple S ya. Bingung gua anjir. Kenapa kalian bisa dapat sedangkan gua nggak hoki-hoki nih? Ya, di sini kita bakal lihat dulu untuk ninjanya. Ya, ninjanya masih S semua ya. Dan di sini tuh gua Orochimaru udah bintang 2, cuy. Ya, karena gua pengen cobain Orochimaru ke SS tuh kayak gimana. Tapi ini masih belum dapat lagi, cuy. Gua pengen mengorbankan si Boruto nih. Cuman jutsunya bagus-bagus nih. Chidori sama CS. Nanti gue pindahin dulu deh ke si Orochimaru nih untuk jutsu yang SS-nya. Oke, sini gue tuh masih level 45 ya, dan CP-nya tuh 5500. Gue pengen lihat nih untuk teman-teman gue ini yang challenge ya, si Kutu Kupret nih. Ini Kutu Kupret ini tuh dia rankingnya tuh 5000 loh. Kenapa ya, gue bingung. Ranking dia tuh 5000 terus, nggak turun nggak naik. Ya, kayaknya dia nggak buka-buka arena, cuy. Tapi ya, kenapa harus di 5000 gitu sedangkan gue di 7000, coy. Terus ini si Eguhui ya, punya si Ecep, dia tuh udah di ranking 9000 anjir, malah turun ya. Dia tuh ninjanya S semua, sama ya ini kayaknya nggak dimainin lagi dia. Nggak tahu masih main atau enggak. Tapi kalau si Kutu Kupret ini Ampas Gaming ini masih main dia nih. Si Kampret ya. Ini udah pakai 3 ninja S nih. Ya, terus ini ya sama si Ricky, dia Ricky nggak main lagi nih, udah pasti kalah dia kayaknya. Kalau kalah tuh pakai Duster ya ke Indomaret. Ini event burn goldnya pun masih ada, coy. Oke, sini gue coba pakai teori ini ya, yang lagi viral, yaitu teori gondrong. Tuh teori gondrong, teori apa gitu coba. Percuma sih pakai teori tapi masih ada event burn gold, coy ya. Sama aja. Langsung gaskan tengah. Oh, dapet Neji anjir. Notifikasinya bikin gue kaget. Kalau gue dapet S lagi bagus toh. Oke, ini gue coba ambilin dulu daily-dailynya. Nah itu gue main sekitar masih 18 hari ya, 18 hari di server 4 ini. Oke, terus perkembangannya itu dari ya dari ninja gue cuy. Gue dapet Tsunade ya di sini. Tsunade gue pun masih cupu banget anjir, masih cupu banget. Nanti gue bakal upgrade lagi nih untuk Tsunade. Kalau misalkan gue di sini pakai Ninja S doang ke apa namanya ranking arena, ini nggak bakal bisa naik gue cuy, percuma. Ya ini pun dia level 50 ya kan, level 50 udah nggak bisa ngapa-ngapain coy. Ini kita coba deh. Ya gue coba nih pakai Ninja S. Kayaknya dia Ninja S juga nih. Matamu Ninja S anjir, ada Ninja S triple S-nya di tengah coy. Gila udah pada dapat semua ya ninja-ninjanya coy. Bingung gua. Waduh, nggak bisa ngapa-ngapain ya kan gua. Ya mau nggak mau gua harus cari triple S atau nge-push story mungkin ya. Ini sistemnya tuh agak gimana gitu. Ya, waktu pas pertama kali gua join server 4 tuh lebih enak cuy, lebih fair gitu. Ninja S semua, sedangkan di sini tuh Ninja SS dan Triple S coy. Ya story gue pun masih di sini ya, masih stuck nih gue lawan si Hashirama sama Kampret ini. Gak bisa gue menang nih lawan Senju Hashirama. Oke, kita push story aja di sini coba ya. Boom. Wow, udah lebih sakit juga nih ya. Levelnya udah tinggi coy. Kakek lawan cucu. Siap. Sama-sama buka segel, mukanya dicoret anjir.
kakek lawan cucu, anjir. Pertarungan antara Senju. Siap. Mampus enggak tuh? Nge-heal-nya terus, nge-heal. Ini kayaknya kalau misalkan Tsunadego dikasih skill heal semua, enggak mati-mati kali ya. Soalnya skill heal semua, coy. Pasti lebih GG jadinya. Ini sama sih. Ini juga nge-heal terus, anjir. Enggak ada habis-habisnya. Mampus. Nice banget, coy. Menang. Oke, lawan Minato. Lawan Minato, anjir. Bisa enggak ya? Ah, pasti ada skill CS dia. Ya, soalnya Minato dia, cuy. Udah pasti ada skill CS. Anjir, Chidori. Healing. Boom. Nice banget, coy. Mantap jiwa. Wah, anjir, Minato lagi, cok. Kenapa Minato tuh banyak banget, cuy? Sampai bingung gua. Sejak kapan Minato berteman dan Kidomaru, anjir? Mampus gak tuh? Nice. Boom. Baki Hanma. Baki Hanma, anjir, sejak kapan Baki Hanma pindah anime? Kuat juga ya Tsunadego, coy. Gue pikir Tsunadego lemah banget. Karena baru gue build sedikit. Nice. Ini sekalian gue nge-push nih ya. Lawan Orochimaru, cuy. Orochimaru, coy. Tiga Sanin. Salah satu dari tiga Sanin. Oke, 1000. Nice banget. Nice, mantap. Mampus gak tuh? Buset, tuh skill Manda yang Kuchiyose itu GG banget, cuy. Yang SS itu. Wah, anjir. Sama ya kayak skillnya si Mitsuki. Cuman beda warna doang, anjir. Nice, mantap. Ya, itu di remake doang tuh. Oke, kita lihat lihat ranking listnya dulu deh ya. Karena di sini gue penasaran ranking listnya. Oke, di sini ranking list pertama ya, yaitu ditempatkan oleh Jubi. Ini Jubi siapa lagi ya? Dia tuh combat power itu 19.900, coy. Dengan kombinasi karakter ninjanya itu dia Sasuke Mangekyou, Six Pet Madara sama Boruto Karma, coy. Ini udah triple S semua nih. Anjay. Wah, Susanoo-nya dijadiin triple S, mamang. Terus sama Planet Destroyer-nya dijadiin triple S juga ya. Wah, GG sih. Bawahnya Six Pet Madara, Meteor Shower jadiin triple S, Real Fire dijadiin triple S. Wow. Another World dijadiin triple S, coy. Ini worth it sih, Another World ini. Dan itu udah bintang 3 lagi loh. Mungkin S-nya 4 nanti. Terus di bawahnya ada Boruto Karma, coy. Oh, ini hampir full Rasengan ya. Cuma di sini dia pakai skill haram 2 nih. Ya, jadi damage itu makin gede. Penasaran gue, cuy, pengen nyobain ya kalau misalkan ada akun kayak gini. Dan di sini gearnya itu udah SS ya. 3. Satunya tuh S, cuy. Sama ya di sini. Cuman bedanya dia 3S-nya. Oke. Itu untuk urutan pertama ya. Untuk urutan kedua di sini ada Muzan. Anjir, Muzan. 19.300, coy, di bawahnya Jubi. Hampir sama ya, cuman di sini dia pakai Boruto Karma ya. 2 Boruto Karma, coy. Gila. Boruto Karma-nya banyak banget, anjir. Nah, ini dia yang menarik ini adalah si Mandanya ini udah SS ya. Mandanya ini udah SS, coy. GG sih. Terus si expect, oh, ini kodok belentungnya udah SS juga nih. Bunta combo shot ya. Udah SS. Nah, ini juga Mandanya SS. Ini skill apa ya? 5. Oke. Jinchuriki kelima, coy. Ini SS semua ya. Wah, lebih bagus ini sih kalau menurut gue, cuy. Lebih bagus ini ya. Oke, kita cek untuk urutan ketiga ada Shinsan ya. Dengan CP itu 16.000, coy. Ini tuh dia masih di bawah ya dia. Di bawah ranking 2 dan 1 ya. Karena skill-skillnya pun masih SS, cuy.
SS semua, belum ada yang triple S. Oh, Boruto karmanya doang nih. Di size per Rasengan sama Baryon Rasengan. Itu udah triple S ya. Sisanya tuh masih SS semua, coy. Ini yang menarik juga ini, coy. Skillnya si ini ya, yang Jinchuriki ketiga nih. GG sih, yang petir ini menurut gue lebih sakit dia sih. Jinchuriki ketiga Sanbi. GG, coy. Wah, udah ngeri-ngeri ya server 4. Awal gue bikin tuh nggak kayak gini, coy. Ranking gue aja nol, nggak masuk ranking malah. Parah sih. Oke, teman-teman semua, jadi sampai sini lucu ya untuk video kali ini. Gue udah kasih lihat ya perkembangan akun gue yang di server 4 ini, akun challenge ya. Jadi kemungkinan gue masih ada kesempatan buat menang lah ya untuk akun challenge ini, coy. Semoga gue nggak pakai daster ke Indomaret nih. Biarin mereka aja yang pada pakai daster, coy ya. Oke, jadi jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, coy. Jangan lupa di sampai ketemu di video selanjutnya. 君の虜になって